Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Doris di mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya kelas 6 MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Kali ini di pertemuan yang ke-10 kita akan belajar tentang menyanyikan lagu dengan judul Mariam Tomong. Soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-soleha, tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak video pembelajaran, soleh-soleha dapat menyanyikan lagu Mariam Tomong dengan baik. Soleh-soleha, di pertemuan yang sebelumnya, masih ingat ya, kita sudah belajar tentang materi interval nada. Interval nada adalah jarak antara nada yang satu dengan yang lainnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar menyanyikan lagu dengan judul Mariam Tomong. Mariam Tomong adalah lagu berasal dari Tapanuli. Mari kita simak untuk lagu Mariam Tomong, kalian juga bisa ikut menyanyikannya. Salendang madi kinjang kain panjang madi to pangeol ni gunting masong deng kemamangol Mariam Tomong daina sina pangasi Mariam Tomong daina sina pangasi. Nah, soleh-soleha sudah menyimak ya lagu Mariam Tomong tadi. Untuk tugasnya, soleh-soleha menghafalkan lagu Mariam Tomong untuk persiapan penilaian di minggu depan. Jadi, Bu Doris kasih waktu 1 minggu untuk menghafalkan lagu Mariam Tomong, kemudian minggu depan baru penilaian. Paham ya? Soleh-soleha, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kesehatan dan membantu orang tua di rumah. Kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.